Saja. Saya tidak ada tidak dalam perjalanan saya tidak ada lembaga, tidak ada agama, label, tidak ada, kerana saya tidak suka lembaga-lembaga ya atau politik. Saya fokus kepada kesadaran, kesadaran manusia. Kesadaran manusia itu dalam kesadaran manusia itu luas, luas sekali, tak ada batas. Dalam marifatullah tiada batas. So saya dalam ranah itu. Kebetulan perjalanan saya ini seluruh Nusantara adalah perjalanan mengenal Nusantara, mengenal diri dulu, mengenal diri, mengenal sejarah nenek moyang kita daripada gelombang-gelombang yang berbeda-beda. Kita terima dulu apa adanya, terima apa adanya tanpa ada penghakiman, tanpa ada judging. Ya, nilai itu, value makhluk ada pada semua materi, karena materi ini universal, ini adalah ada semua energi ilahi. Saya tidak boleh sangka, tidak boleh ada judgement. Bukan bukan peranan kita menjudging. Dengan merasai keberadaan ilahi ada di muka bumi ini, maka tidak sampai hati kita menghancurkan keberadaannya. Tidak sampai hati kita punya sifat-sifat ingin merusakkan. Di mana apa yang ada di muka bumi ini sudah mencukupi kebutuhan diri kita. Jadi untuk apa kita harus menghancurkannya? So just work hand in hand with the universe. Just do like. Kerajaan Lamaria atau lebih dikenal lagi sebagai kerajaan impian, yang diimpikan oleh peradaban-peradaban lain yang sudah way lebih jauh being civilized. Ya, namun kasihannya, sedihnya dihancurkan oleh ya generasi jahiliah modern yang merasa tidak percaya diri dengan keyakinan baru mereka yang dipengaruhi oleh luar. Nah, karena tidak yakin dengan keyakinan atau tidak yakin dengan kepercayaan baru dan apalagi dipengaruhi oleh politik-politik luar dari Nusantara, menghancurkan bukti-bukti bahwa nenek moyang kita sudah lama, lebih jauh lebih lama sudah beradab, sudah bersopan santun, sudah berketuhanan, sudah bercivilization modern, you know, sudah berteknologi, sudah ada struktur-struktur kerajaan, ya, hidup yang sudah beratur. Nah, ini dia kasiannya. Inilah piramid tertua. Malah sebelum atau mungkin sama dengan piramid yang ada di Mesir, di Kairo, di Egypt, sorry, bunda ngantuk. Yep, we going there. Ini sudah dihancurkan oleh masyarakat ketempatan karena politik, ya, supaya tidak ada lagi bukti-bukti. Nah, ini dia. Sedih kan? So sad. Ini belum ada candi lagi. Belum ada candi lagi. Belum Hindu, belum Buddha. Ya, jadi wow, hebat kan? Belum lagi, jauh sebelum candi ini. Ini yang teramat tua. Malah bisa dikatakan, malah diakui sebagai kerajaan impian, kerajaan yang way lebih. Ya. Okay, kita menuju ke satu lagi tempat. Tapi I cannot ride motorbike, otherwise I'm gonna ban. Dengan laut pantai yang indah, insyaAllah. Inilah sisa-sisa peradaban nenek moyang saya. Siapa diri saya? Inilah kita. You know,
kita bukan orang bodoh, kita bukan orang yang bisa dibodoh-bodohkan sebenarnya. Nah, kita orang yang sudah berkesadaran sangat lama, jauh, ya jauh lebih lama dari Timur Tengah, Eropa. Kita orang-orang yang sudah berfilosofi, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, berketuhanan, orang-orang yang sudah bersivilize, orang-orang yang sudah ada lembaga tapi tidak menjatuhkan lembaga lain. Kita lebih ke dalam diri, bukan keluar. Nah, ini dia. Proud. Inilah piramid tertua di dunia. Tapi lihatlah, tadi jalan kemari pun ada yang peduli, tidak ada kesadaran. Tidak mengenal diri. Tidak mengenal siapa diri nenek moyang kita yang biasa, yang punya ilmu pengetahuan atau mistik, yang dianggap oleh orang-orang yang serakah, orang-orang yang bodoh. Dibilang mistik itu negatif. Bukan, mistik itu adalah ilmu pengetahuan alam. Orang-orang yang berilmu itu piramid itu udah hancur. Wow, satu komplek besar dihancurin ya. Sedih sekali, sedih memang. Kenapa manusia semakin bodoh? Kita ini adalah di zaman jahiliyah modern yang tidak ada makrifat sedikit pun, tidak ada berilmu kepengetahuan sedikit pun, tidak mengenal ilah, tidak merasa keberadaan ilahi sedikit pun. Yang ada hanya keserakahan, kebencian, ketakutan, ketidak yakin akan keyakinan. Tidak yakin dengan diri sendiri. Ya, suruh sholat, tapi tak tahu apa sholat itu. Suruh sujud. Hanya sujud karena takut akan syurga neraka. Sujud karena ingin mendapat pahala. Sujud karena ingin mendapatkan reward setelah mati. Padahal disinilah reward kita. Nah, sujud hanya pengharapan. Nah, tidak mengenal spirit, tidak mengenal roh diri. Kita apa roh itu, apa spirit itu, apa marifat itu, apa ilahi itu, apa fisik itu, apa dunia, apa akhirat, enggak ngerti. Tapi melakukan sesuatu karena berdasarkan takut-takuti, dikasih harapan, kasih reward gitu, harap-harap surga, yang dihasilkan neraka, kebencian. Apa itu neraka? Kebencian, kemarahan, kekesalan, ketakutan, itulah neraka. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Ketakutan, kemarahan, kebencian, ketidakpastian, itulah neraka. Kita menciptakan neraka. Inilah jahiliyah zaman modernnya, jahiliyah modern ya. Tuh, hancurkan piramid. Nah, ini lihat tuh, ini piramid tertua di dunia. Ini piramid Indrapatra. Sekarang udah gak ada lagi nama-nama gitu. Udah jadi ZZ, Zuzu, gitu. Ikut-ikutan budaya luar. Ataupun Steve, apa, Stephen, you know, Superboy, Superman, whatever super. We already super. We already way super. Ya, ini mau yang kita mengerti akan keberadaan ilahi itu. Mengerti akan apa alam semesta itu, mengerti akan mistik, spiritual, mistik, sufism, marif, sudah jauh lebih tahu dan lebih beradab, lebih bersopan santun. Sebelum Hindu, Buddha, kami belum ada candi ini lagi, belum candi, belum zamannya candi, belum zamannya zamannya sekolah, belum. Ini masih amazing, right? How nenek moyang kita yang kita lupakan, sekarang kita hilang identiti, bingung siapa diri kita. Senang dipengaruhi oleh orang lain. Bila kita sudah
nggak ada lagi identiti, bila kita sudah bingung, tidak tahu siapa diri kita, kita senang dipengaruhi oleh orang tua. Sementara nenek moyang kita sudah lama berkecelana, sudah lama berfilosofi, sudah lama hidup makmur, sudah lama mengerti tentang mistik, ilmu pengetahuan, sudah lama tahu tentang spiritual makrifat. Mereka lama seperti itu. Cuma kita mengabaikannya karena merasa tidak percaya diri, kita hancurkan. Ya, dipengaruhi oleh orang luar, suruh hancurkan. Katanya syirik, bla bla bla. Kan bodoh. Sementara di timur tengah sendiri, mereka tidak menghancurkan. Mereka masih jadi objek wisata. Malah mereka mengaruhi kita. Orang lain tidak kita akan dapat ilmu, tidak dapat benefit dari apa yang kita ada. Jadi orang lain membenefitkan apa yang kita ada, menghancurkan diri kita, menghancurkan tanah air kita, menghancurkan kehidupan kita. Ketakutan seperti mereka yang dulu. Kalau Middle East sekarang nggak begitu. Zaman jahiliyah dulu kita ikut-ikutan ke dalam zaman jahiliyah dulu. Sementara Middle East sekarang modern, berketuhanan, bercivilization, you know, berpengetahuan. So sad. While I talk like this, I can feel the energy around. Sambil saya berbicara begini, saya merasai keberadaannya nenek moyang saya. Sedih, sedih. Makanya.